Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mancing di spot baru rakit baru, tepatnya di Jengjen Jolok pemiliknya Mang Dingin anaknya si Delon. Ikan semua yang ada di Koja ya. Ikan semua yang ada di Koja saya liris kembali. Diliris kembali. Seperti ini ya posisinya, ideal banget nih untuk nila-nila induk. Mudah-mudahan dapat hasilnya aja ya. Ini lokasinya seperti ini. Sekarang kita bikin dulu takaran buat lumut panjangnya ya. Saya ini pakai 1,5 liter ya. Saya pakai Essence Yoren produk Indo Army yang multifungsi. Pakai oranye untuk main lumut panjang ya. Yang oranye Indo Army. Kita coba 8 tetes dulu aja. 2 3 4 5 6 7 8. Kita main lumut rambutnya. Ah, ini lumut rambutnya. Lumut panjang. Salam ngagenyol. Di subscribe ya guys. Selamat menyaksikan. Perhatikan panah merah ini. Astagfirullahaladzim. Lon lancar kambak-kambakan lah ya lon. Nyumput. Nah, menang lauknya 2 ramu cenah. Lanjut mancingnya. Oh, nyusul. Ya. Perhatikan panah merah ini. Kamari mobilnya. Nya kamari jadi te berangkat teh mogok. Alhamdulillah strike. Aduh, Allah genah. Allah genah, guys. Allah genah. Allah genah. Geleng, Om. Geleng, Om. Ternyata umpan racikan Indo Army dimakan ikan nila besar. Menelan. Ada perlawanan sedikit dari tarikan ikan satu ini. Dicolok dong. Alhamdulillah ikan nilanya terselamatkan, mantap guys. Berkat tanah, iya panah merah ya. Mantap. Pakai umpan geleng. Perhatikan panah merah ini. Belum kena, mungkin terlalu cepat. Perhatikan panah merah ini. Strike. Allah genah guys.
Ada perlawanan sedikit dari tarikan ikan Asep. Satu ini. Alagena. Umpan lumut panjang masih disukai ikan nila cirata. Alah. Iyo fungsinya tan itu teh panah beureum teh. Ada perlawanan sedikit dari tarikan ikan satu ini. Ikannya layak bakar, guys. Yang guys. Saya pakai umpan lumut yang jarang. Sekarang jarang pemancing di bawah ya. Saya pakai lumut rambut, lumut panjang. Gak main lumut busa dulu. Edan, seredeki lauknya. Lanjut mancingnya. Saya lempar umpannya lagi. Perhatikan panah merah ini. Terus dapat. Lanjut lagi mancingnya, semoga bisa strike lagi. Perhatikan panah merah ini. Strike. Sayangnya mocel, guys. Mocel lagi. Perhatikan panah merah ini. Strike. Sayangnya mocel, guys. Perhatikan panah merah ini. Strike. Ternyata ikan Red Devil si merah merona. Perhatikan panah merah ini. Strike. Alah genah, guys. Umpan lumut panjang masih disukai ikan nila cirata. Lumut panjang, uy. Lumut rambut, uy. Masuk. Aduh, nyangut di. Saya dapat ikan nila badot malam, sayangnya saya tidak ngonten umpan geleng ya, racikan Indo Army dimakan tuh. Ikan nila badot. Badot ya mah guys, badot. Rupanya ge. Dah, tuh iya. Mantap. Biru klutik guys, iya teh.
Gano titik. Tu geleng, guys. Rupanya iya. Aduh, poek. Mantap, mantap dah. Tu gelengin lagi, guys. Dah. Cakapnya cakap, cakap. Pan murah, pan murah. Aduh, sayangnya nih malam-malam saya gelap, kurang penerangan jadi nggak ngonten. Padahal dapat badut. Waduh, badut ini pakai geleng racikan, mantap, mantap, mantap. Mantap, badut ini mah badut. Wah, mulutnya gitu juga. Hah, sayangnya nggak pakai ngonten, guys. Lumayan ngegenyol, ngegenyol, ngegenyol. Beres, beres, guys. Udah sore ya. Udah sore. Ini biar nggak rusuh beres-beresnya. Kita cek aja aja. Tidak banyak sih, tapi spot ini emang benar-benar spot buat indukan nila ya. Indukan nila sangat mumpuni, mantap di spot ini ya. Kita cek kojanya. Bukan cek koja, cek tali aja karena ikannya gede-gede. Ikan semua yang ada di koja, ikan ya, yang ada di koja semua saya liris kembali. Liris kembali. Karena yang di koja hanya ikan red devil. Yang saya bawa pulang yang ini aja ya. Yang saya bawa pulang cuman ini yang tadi mah diliris aja. Ikannya layak bakar, guys. Ini aja bawa pulang. Wih, mantap. Loncat, guys. Mantap. Ini ikan saya, guys. Lumayan. Bukan kecil, itu gede. Wow. Terima kasih sudah menonton video terbaru dari Otto Fishing Adventure. Tunggu video-video terupdate.